Sabar, sabar. Good. Woi. Woi. Wah, anjing. Mati lu. Good banget. Scoring. Yo 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 yo, what's up guys? Tahu lagi sama gue. Di sini gue balik lagi main Pokemon Unite ya, guys. Nah, di sini gue mau main-main nyantai aja ya, karena misi gue itu udah 1600 sudah lah ya. Terus apa lagi ya? Ya mungkin gue mau coba-coba lancarin pakai Pokemon lain ya kan. Itu udah 1600 juga ya kan ya. Ya gue mungkin bakal main ini aja ya. Main pertandingan kasual ya kan. Kita main-main biasa aja. Sini nanti gue pakai Skizor, tapi ngambilnya bukan yang merah ya, ngambilnya yang hijau. Siapa namanya teh? Bukan Skizor deh. Siapa dong Pokemonnya? Gue lupa aja. Pokoknya yang hijau lah, bukan yang merah ya kan? Siapa? Aku lupa aja. Oke, buat kalian yang baru mampir di video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke. Nah. Siapa namanya? Aduh. Yang hijau nama Pokemon siapa sih? Nih itemnya kita racik-racik sendiri aja ya. Oke, nah coba kita lihat dulu ya. Staking ya. Boleh lah ya kita staking guys ya. Berarti kita ubah. Ini kita ubah. Staking. Ini ubah jadi cakaran. Oke, gini aja guys. Kita ambil tengah kali ya guys ya. Ambil tengah. Iya benar. Kita memang biasa aja guys ya. Pokoknya kalau udah gua kalau udah 1600 males gitu loh mainnya. Main juga pengen login, main-main iseng gitu ya kan guys. Oke guys, kita dalam gamenya. Eh, aku tengah lah. Ah, nggak dapat mampus. Nama Pokemon ini siapa sih ini? Oh, Scyther ya. Ampun. Soalnya gue main Scizor gak pernah pakai wujud yang ini guys. Makanya gue ini coba-coba ya kan. Tapi ini sumpah damage-nya sakit, tapi emang darahnya tipis ya untuk Scyther ini. Oke. Eh kok gue belum, oh iya gue lupa belum level 5 karena anjir nggak dapet cok. Nih. Woi, anjay. Cok. Sumpah. Makasih banget. Anjir, mati lu. Mampus. Balik lu, balik. Scoring. Good. Gua bodo amat lah, gua mau farming aja. Oh, anjir 4 atas ya. Balik. Jungle lagi. Gua enggak tahu nih tim gua orang atau bukan ya. Oke, ambil ini. Sakit sih emang sih guys. Oke. Menit 8 guys. Menit 8, tengah yuk. Oke. Kombonya gimana sih? Gue gak pernah pakai yang ini anjir. Tapi cukup gampang. Ambil yang mana nih? Atas bawah. Serangan ganda kali ya, serangan ganda ya. Oke, tanda X, sambet. Oh, ngelompatin doang, tapi ngasih range-nya jauh ya. Setelah itu ya. Oke. Hey. Oke.
dia mirip kayak si ini, siapa sih? Ya ampun. Cok. Si Absol ya, mirip si Absol. Mirip si Absol, guys. Ada dapat ulti ini nih. Oh, mati dia. Woi. Anjing. Mati kau ya. Oke, staking gua baru 3. Udah balik. Oh, harus nginjak dulu baru dia dapat yang kayak Absol, guys. Range-nya gitu loh. Nah, tuh ada lingkarannya gitu loh. Oke. Sini, guys. Sini. Datang dong. Gara-gara mau datang nih. Kalau bang. Oke, kita dapat. Ini pada fokus war-war. Wae. Enggak apa-apa. Woi. Woi, sendirian gua, Cok. Balik. Anjay. Sabar ya. Nih gua belum kebiasaan nih pakai Scyther ini. Kalau Skizor kan cuma mukul-mukul doang ya. Damage-nya sakit sih, plus kuat juga. Ada life steal-nya. Ada nambah darahnya juga kan. Tapi untuk sekarang ya, di rank sekarang Skizor jarang gua ngeliat Skizor. Oke. Bawah ya. Bayo. Udah belum di attack ya. Woi. Wah, anjing sakit. It's okay. Masih bisa, guys. Bawah. Wuts. Wow. Jangan pada mati. Woi. Dapat kawan baru, nak. Jago dia, guys. Hey. Mati. Mati. Woi. Anjay. Hey. Ini kan belalang nih, cangcorang nih, lincah gua. Enggak kena, cangcorang. Oke, dapat, bagus. Sini attack. Woi. Anjay. Balik, gak bisa. Mundur. Farming lagi, guys. Oke. Aduh, bawahnya di attack dong. Ulti aja. Ya ampun. Gua gak tau kenapa namanya gentong, anjing. Karena badannya besar kali ya. Wuts. Nih gua agak delay gitu ya. Jaringannya agak lemot, guys. Oke, sini. Tadi ada si Mr. Mime ya. Siapa sih tadi musuhnya? Ya, ada Mr. Mime juga musuhnya. Dapat. Good. Lompat. Anjir, 800 cok damage-nya. Coba yang kayak gini berapa? 700. It's okay. Scoring. Dapat. Pada ngeluar. Awas, mundur. Ada Zera. Balik. Oi. Oh. Anjing sakit, cok. Aduh. Gadas. Ayo tengah. Dia mau scoring. Udah mampus. Sini loh, sini. Lompat dia.
keluar. Mati lo, mampus. Sini boy, sini boy. Ini Ray, Ray, Ray. Boy. Awas disampain ya. Oke, dapat. Anjing, cuman diem doang si Mr. Mime. Kayaknya ini ya, bot ya. Ulti. Cok. Cok. Sabar. Koring dong. Ya ampun lu. Bener kayak non bot guys ya guys. Tapi Snorlax kayak orang deh guys ya. Soalnya jago banget dia guys. Des tadi gangguin gua. Sabar. Good. Woi. Wah, anjir. Mati lu. Good banget. Scoring. Oke. Bagus. Si Scyther. Oke. Mati. bodoh jalan cowok. Mana? Ih, anjir. Mati lu. Good banget. Waktu itu gue main sama si siapa ya? Sama si Delta tadi. Jago dia main Scyther dia. Dia bisa nyuri Ray gitu loh pakai Scyther. Berarti harus mainin lompat-lompatnya itu loh ya. Tapi harus kena sih, emang harus kena biar dapat pasif skill 2-nya itu loh. Lumayan. Tapi emang si Scyther lebih cocok buat jungle ya. Tapi kalau buat lane ya tergantung mekanik orang-orangnya ya. Dia taruh di lane di top lane atau di bottom lane. Kalau bisa mainin ya, ya it's okay. Soalnya darahnya tipis, guys. Mirip-mirip ini kayak speedster ya kan. Mirip speedster, tapi kalau dijadiin skizor, wah. Jadi tanya, guys, lu diduelin lu kalah, lu yang kalah ya kan. Udah levelnya gede. Apalagi kalau lu enggak pakai item dupa ya kan, dupa atau yang buat ngurangin heal-nya ya kan. Kalah lu. Oke. It's good, pakai Scyther lumayan. Untuk pertama kali gue pakai Scyther kayaknya ya. Gue nggak lancar anjir. Itu gue lancar-lancarin nanti. Kalau udah lancar kan bisa jadiin hyper ya kan. Jadiin apa ya? Bagiin mid ya kan. Jadiin mid. Oke. Tapi gue nungguin si ini Darkrai ya. Darkrai rilis katanya sih bilangnya bulan November ya kan. September, nungguin Darkrai, terus yang kembarannya si siapa itu, Serulette, tapi dia nanti jadi attacker ya kan. Oke, it's good. Oke guys ya, thank you banget yang udah nontonin dan juga thank you banget udah dukung gua. Banyak-banyak terima kasih buat kalian, oke. Yang gue mau ngomong apa lupa aja ngeblank. Oke, kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye, thank you.